Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita tengok elektrolisis larutan asid hidroklorik pekat. Pada anod dan katod, kedua-duanya kita akan nampak gelembung gas yang terbebas. Bezanya warna. Sepatutnya di anod kita nampak gelembung gas kuning kehijauan terbebas. Pada katod kita nampak gelembung gas tidak berwarna terbebas. Tapi unfortunately, kali ini kita tak nampak warna kuning kehijauan di anod tu. Cuma kita boleh confirm bahawa klorin terbebas pada anod dan hidrogen terbebas pada katod melalui ujian yang kita akan buat di hujung video ini. Gas yang terbebas di katod kita uji dengan kayu uji menyala seperti yang dilakukan oleh murid saya ni. Okey. Okey, kayu uji menyala tak ada sini. Dekat mulut je tau. Jangan bagi basah tu. Okey. Jap. Try lah. Nanti terkena tangan kau kan. Okey. Lepas. Oh. Haa. Ada? Dia ada bunyi dia. Okey. Kita ulang bunyi pop. Oh. Haa. Ada? Dia ada bunyi dia. Di anode kita uji dengan kertas litmus biru lembap. Kertas litmus biru lembap luntur. Menunjukkan gas klorin terbebas. Okey, sekian saja eksperimen kali ini. Thank you. Bye-bye.